Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan aku Krista XL. Ini dingin banget teman-teman sekali lagi karena tahu masih musim dingin ya, jadi dingin sekali. Dan Sabtu Minggu seperti biasa, kalau yang mengikuti aku dari dulu pasti tahu Sabtu Minggu aku kerja sendiri, jadi males masak. Tadi sebenarnya aku mau keluar, cuman karena cuacanya dingin banget teman-teman, aku nggak jadi keluar deh. Adanya tadi Indomie. Aku masih nyimpan Indomie, jadi aku mau masak Indomie aja. Nah, ini Indomie-nya Indomie nyemek porsi jumbo. Ini bahan-bahannya udah aku siapin. Bahan-bahannya simple banget. Aku nggak pakai telur. Sebenarnya aku memang kurang terlalu suka telur, teman-teman. Jadi aku nggak pakai telur. Nanti ini aku mau bikin nyemek gitu ya. Jadi teman-teman, kalau begitu aku mau langsung masak aja. Mau aku cemplung-cemplungin, mau aku udek-udek-udek, harus jadi. Habis itu disajiin, terus aku makan teman-teman. Karena sudah lapar sekali. Kebetulan juga sudah jam 8 malam. Waktunya makan ini cukup telat ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting aku masih bisa makan. Karena tadi aku rada rewel dan harus jaga Ama juga kan. Jaga dua orang. Jadi sebisanya aja, yang penting masih bisa makan malamnya gitu teman-teman. Yaudah, langsung kita masak. Udah jadi teman-teman, simple banget. Tadi aku tumis bawang bombay merahnya sama rawitnya itu pakai minyak yang dari Indomie-nya teman-teman, jadi nggak tambah minyak lagi ya. Terus kebetulan aku tadi lihat kulkas, kok masih ada pak, soal tinggal satu gembel gitu loh. Jadi aku masukin sekalian biar ada sayurnya. Ini pasti jumbo banget, jadi kalau yang takut gemuk jangan mengikuti ya. Ini langsung mau aku makan aja teman-teman karena udah lapar sekali. Ini namanya Indomie nyemek super jumbo. Wah, ini masih berasap-asap loh. Jadi teman-teman, langsung tak maam aja ya. Merguni aku ngeleh atau lapar. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Cepu panas. Sisi. Tapi ini mana teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Indomie rasanya gitu lah, cuman ini ada tadi ada cabenya sama ada bawang bombaynya, jadi rasanya lebih bervariasi gitu doang.
Ini kalau tambahin bakso, enak lagi teman-teman. Tapi nggak punya bakso, nggak punya stok bakso, jadi ya seadanya aja. Mau keluar juga males, dingin banget. Jadi ya makannya ya ada Indomie ya, dimakan aja. Dan aku nggak masuk nasi teman-teman kebetulan. Indomie itu aneh banget ya, kalau makan mie kita aneh banget ya. Kalau satu kekurangan, kalau dua kebanyakan teman-teman. Masa satu setengah sih, nanti yang setengahnya di mana dong ya? Ada nggak yang seperti kayak aku? Kayaknya kebanyakan kayak gitu ya. Satu kurang, dua kebanyakan. Nggak tahu kenapa. Alhamdulillah teman-teman sudah habis, kenyang sekali karena dua porsi itu jumbo banget ya. Pokoknya yang takut gemuk jangan ikut. Yang gak takut gemuk los saja teman-teman makan kayak aku. Jadi teman-teman kalau begitu cukup sampai di sini video kali ini, dan terima kasih banyak selalu support aku yang sudah like, comment, dan subscribe, dan tunggu aku di video-video berikutnya. Bye bye.